gede ukuran rolas 20. Nah, ini pun Mbah Mur dibeli. Wis ta. Ini masih kosong. Masih kosong, ya kita manfaatkan. Ya rencana Mbah Mur tuh. Oke. Ya. Ini macam tanaman. Macam-macam tanaman. Ini kemarin ada sebagian tela. Tuh kita tanami di sini ada avokat ya, ada pisang putri. Ini di samping rumah tetangga. Di lahan yang sedikit kosong ini kita tanami tela pohon. Telo pretel neneng gini, jadi biar manfaat untuk sayur dan sebagainya. Gitu apa yang lahan yang sempit termanfaatkan untuk ya tanaman, ada jahe merah juga ada. Pisang putri, pisangnya cilik-cilik, pisang putri, ada avokat, ada kates yang sudah lama, juga ada rambutan. Ini ya depan rumah, bagus ya rumah depan. Desa. Ini rumah tetangga, rumahnya Pak Sudadi. Ini orang Boyolali yang sudah pensiunan perkebunan. Ini kampung Mbah Mur. Ya. Ini tenang, samping masih kosong. Ini lompong. Di sebelah utara tanaman jati itu dan sengon. Jadi di depan sudah jalannya aspalan. Jadi ini coba kita tanami tela ya, daripada kebun nganggut. Lanjut tandur tela. Kunjuk-kunjuk ke telane.